Dalam perhelatan camping Permata Cai ke-44 lalu, warga LDI dan peserta camping Cai bisa menjajal off-road gratis. Olahraga pacu jantung itu diadakan komunitas off-road warga LDI yang tergabung dalam komunitas Jeep Adventure Club Kediri. Komunitas off-road Kediri itu sudah terbentuk sejak tahun 2014 dengan anggota 100 orang lebih. Dari 100-an orang itu, ada 15 orang warga LDI membentuk tim bernama Extreme Lembu Sora. Merekalah yang beratraksi di camping Permata Cai ke-44. Bahkan komunitas ini sudah beraksi di event daerah hingga nasional. Menurut anggota Extreme Lembu Sora, Rida Nandari, off-road merupakan olahraga yang menantang adrenalin. Kita harus bisa menguasai mental agar mampu melewati hambatan, dari hambatan tanjakan, turunan terjal, hingga jalanan berlumpur. Untuk itu, panitia menyiapkan dua jenis trek, yaitu Fun Off-Road dan Special Competition Stage. Dengan total panjang trek, 5 km mengelilingi komplek Permata Cai seluas 4 hektar. Kalau di sini, kita siapkan jalur itu ada dua. Ada fun, ada yang ekstrim. Ada fun ini kita keliling masuk ke area Cai supaya di sini peserta dan pengunjung bisa tahu acara yang ada di sini. Kemudian masuk, kita ada jalur trek fun ekstrim lah. Jadi menyenangkan. Kemudian jalurnya masuk lewat sini ke sini. Kemudian kita siapkan jalur SCS. Ini balapan mini kalau dibilang. Nah, ini sangat menyenangkan sekali. Ridan menjelaskan para anggota komunitasnya menggunakan mobil dari berbagai jenis, dari Jimny hingga Land Cruiser. Yang terpenting, berpenggerak 4 roda. Ini itu event pertama kita yang ada jalur fun-nya. Awalnya kita pikir kira-kira efektif nggak sih? Ada nggak sih yang antusias? Kan kita juga sama, masih tanda tanya. Masih kita trial. Nah, ternyata tadi bisa lihat luar biasa. Yang antusias banyak sekali, sampai kita bilang antara kapasitas yang ingin bermain dan kendaraan kita itu over capacity. Sampai seperti itu. Nah, evaluasinya mungkin tahun depan akan kita siapkan lebih kendaraan supaya peserta dan pengunjung lebih nyaman lagi. Komunitas off-road Extreme Lembu Sora senang dengan antusias warga dan peserta Cai yang ingin mencoba off-road. Harapannya ke depan, lebih banyak anggota komunitas yang dilibatkan, supaya peserta dan pengunjung dapat menikmati jalur dan trek yang lebih panjang.